Walaupun dia nih dibilangin seperti biasa ya, seperti biasa aja, cuman dia nih ini coy, ibaratnya dia nih bos dia di sini coy, pemimpinnya gitu coy. Oke, itu dia. Dur, langsung kepleset, mati tah. Oke, kita coba incer badan coy. Pak, pak, belum apa-apa dia udah di depan gua anjir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Man Aaron Madan di game Resident Evil 4. Oke, jadi di video kali ini kita bakal melakukan eksperimen lagi, yaitu eksperimen senjata yang terakhir, yaitu senjata Basoka Infinity cuy. Soalnya Basoka ini belum cuy, jadi bakal kita bakal mencoba ya di Basoka di mode Smart Ways. Soalnya Smart Ways kita tidak bisa menggunakan sama sekali ya, Basoka Smart Ways. Terus di mode apa namanya itu, Anggismen ada, dan Mercenaries cuy. Kita bakal mencoba semuanya cuy. Oke, karena tiga mode itu nggak bisa ya, dan bonus modenya Leon cuy, modenya Leon sekalian juga cuy, soalnya biar nggak cemburu gitu cuy. Oke, dan untuk selanjutnya kita bakal lanjut pakai tangannya Krauser cuy, jadi ditunggu aja videonya ya. Dan terus apa lagi ya, dah mungkin segitu dulu ya. Pokoknya sorry kalau sekiranya videonya ngeframe cuy, karena PC gue kentang cuy. Oke, kita langsung masuk ke videonya cuy. Oke cuy, kita bakal nyoba di musuh yang pertama, yaitu gergaji mesin di pedesaan cuy. Seperti biasa cuy ya, kita bakal assalamualaikum, mati lah, mati semua. Oke, kita bakal mencari gergaji mesinnya cuy. Soalnya oke, buat kalian yang belum tahu cara mendapatkan senjata ini, jadi senjata ini didapatkan di mode normal cuy. Normal kalian tamatin aja, terus nanti kalau udah kalian save, udah clear game, kalian save apa load game dari situ cuy. Nah, ya udah deh, kalian dapat, bukan dapat sih, beli dulu itu lebih tepatnya. Lebih tepatnya beli, beli senjata ini seharga berapa ya? Oh nggak salah sih 1 juta cuy, 1 juta parts ya, 1 juta parts, mata uangnya parts. Oke, next kita bakal ketemu lagi ke gergaji mesin yang selanjutnya, yang Bella Sister ya. Oke, kita ketemu di sana cuy. Oke cuy, ayo kita lanjut lagi percobaan kita yang kedua ya. Kita bakal nggak tahu keberapa ini. Oke, kita lanjut lagi, kita bakal nyoba melawan gergaji mesin yang katanya paling mengerikan menggunakan Basoka ya. Basoka Infinity. Apakah sekali hit? Oke, kita cari dulu dia cuy. Semoga jadi sini. Oke, tidak ada. Di mana dia? Coba kita ke sini dulu. Apakah dia di sini? Ah, iya bener. Oke, langsung 1 2 3. Langsung motyar. Oke, kita tunggu yang kedua dia cuy. Kita tunggu kedatangan yang kedua cuy. Oke, itu dia. Dur, langsung kepleset, mati tah. Oke, langsung mati cuy. Oke, kita lanjut ke musuh yang selanjutnya cuy. Oke cuy, ayo coba kita coba melawan bapak gergaji mesin tuh cuy. Ini di mode ada uang loh dia. Nih, langsung aja kita lawan cuy. Kita tembak mana ya? Bagian kemaluan ya. Langsung mati kah? Ya langsung rata cuy anjir. Oke, next kita bakal ketemu sama bos yang maling bajunya Leon ya cuy ya. Oke, kita ketemu di sana aja cuy. Oke cuy, kita bakal melawan bapak yang maling bajunya Leon. Walaupun dia nih dibilangin seperti biasa ya, seperti biasa aja, cuman dia nih ini cuy, ibaratnya dia nih bos dia di sini cuy, pemimpinnya gitu cuy, pemimpinnya di sini gitu. Ayo cuy, kita lawan dia cuy. Kalian warga desa juga sekalian kita boom, kita basmi dengan Basoka cuy. Anjay, ayamnya juga mati dong. Oke, itu dia. Langsung saja cuy. Langsung mati. Alhamdulillah. Coba kita lihat dulu cuy. Looks like Leon jacket. Iya, iya, emang jaketnya Leon. Ya udah mati. Eh, kita ketemu pas selanjutnya cuy.
kita ketemu di tempat selanjutnya, oke? Okay? Ya cuy, langsung saja kita coba ke Bella Sister cuy. Langsung saja kita turun di rasa takut-takut. Oke, okay, ini dia Bella Sister. Kita incer ya. Oke, okay, ini dia. Oke, okay, langsung mati. Mana yang satunya cuy? Oke, okay, itu dia yang satunya. Seperti biasa ya, kekuatan Basoka tuh sangat gila cuy. Basoka aja yang harga 30.000 itu aja kuat banget gitu kan. Oke, okay, next kita bakal lanjut cuy. Oke okay, cuy, kita coba lawan emak-emak perkasa di mode ada uang cuy. Nih, ini dia cuy, emak-emak perkasa. Mana? Oke, okay. 1, 2. Mati. Langsung mati cuy. Anjay, anjay. Oke, okay, next kita bakal ketemu Mama Perkasa lagi cuy. Ya cuy, kita coba cuy melawan Mama Perkasa yang kedua cuy. Oke, okay, ini dia. Wow, dengan gagah dan berani menampakkan dirinya, langsung saja kita tembak. Langsung hilang dari muka bumi cuy. Anjay. Oke, okay, next kita bakal ketemu sama El Gigante cuy di mode ada wong ya. Ingat ya, kalau di mode ada wong gua pakai baju ini ya, pakai baju RDP, vest, pakai baju vest. Oke, okay? Kita ke sana cuy. Oke okay, cuy, sekarang kita coba cuy ngelawan apa namanya El Gigante. Apakah sekali hit juga ya, apakah sekali hit atau dua kali hit di mode ada wong. Oke, langsung aja kita coba cuy. Pokoknya sorry ya kalau suara kayak ada suara tembakan dari luar ya. Ini soalnya teman-teman gue lagi mabar. Oke, langsung aja kita coba cuy. Ini dia. Mana dia? Nah. Oke, kita coba langsung. Kita incer bagian kemaluannya. Mati lah pas bener kena. Mati kah? Wah, sekali doang anjir. Langsung mati cuy. Gila ini. Berarti setara seperti di Leon sih ini. Woi, mantap kali. Oke, lanjut cuy. Oke cuy, ayo kita lanjut cuy mencoba melawan El Gigante. Apakah langsung mati dengan Basoka Infinity cuy? Nah, ini dia. El Gigante di mode Leon. Oke. Oke, langsung saja kita tembak cuy. Enggak usah banyak basa-basi cuy. Langsung mati kah? Langsung mati. Berarti sama ya seperti kemarin ya, episode-episode kemarin. Berarti ini senjata setara harga 30.000 cuy. Oke, kita lanjut cuy. Kita bakal melawan si siapa? Pak Vitores Mendes. Vitores Mendes ya, jangan lupa Big Cheese. Oke cuy, ini dia cuy tempatnya Vitores Mendes. Oke, langsung saja kita coba cuy. Gak usah banyak kelamaan cuy. Kita coba kekuatan senjata Basoka. Oke, langsung saja kita tembak bagian jenggotnya. Oke, seperti biasa kayak dua kali hit, biasa dua kali hit. Kan langsung dua kali hit doang. Sudah mati. Oke. Next, kita bakal lanjut ke boss yang selanjutnya, cuy. Oke, kita bakal mencoba melawan bapak ini, cuy. Bapak apa namanya ini? X-Men, cuy. Ini nggak usah nyoba dua kalian ya, soalnya percuma cuy. Kita nembak depan juga kayak bakal mati nih. Kita coba nih, gue langsung tembak bagian depan nih. Langsung mati cuy. Oke, okay, langsung mati. Pengen tembak bagian depan, mau nembak bagian belakang juga ya auto mati cuy, percuma. Jadi sama aja cuy. Ini Basoka udah emang senjata OP dari sananya. Oke, okay, next kita bakal lanjut ke boss yang selanjutnya. Oke, kita lawan bapak X-Men cuy sekarang cuy. Ini bapak X-Men sekarang ini kita tembak lewat bagian belakang cuy. Soalnya tadi kita lewat bagian depan, di bagian belakang cuy. Karena belum puas gitu kan ya. Jadi kita coba cuy. Kita coba tembak bagian belakang. Oke, ayo kita lihat. Apakah langsung mati? Aduh, dia malah balik dong. Waduh amat dah. Ya, yang penting mati. Oke. Okay, next kita bakal lanjut ke tempat yang selanjutnya, cuy. Oke, okay, cuy. Kita coba cuy di sini, cuy. Kita bakal lawan bapak X-Men, cuy. Oke, okay, sebelum itu ada bapak ini, kita tembak dulu bapak ini, palanya. Ih, enggak kena dong.
ngelos anjir. Oke, kita langsung coba cari lawan Bapak X-Men cuy. Apakah sama seperti di mode Leon sekali hit juga? Oke. Oke, kita dikepung dan kita dikurung. Gua langsung ngincer ini ya. Langsung mati anjir. Langsung mati dong. Aduh, goblok banget gua malah ngenain itu anjir. Oke, next kita bakal ketemu tempat selanjutnya cuy. Oke cuy, kita coba melawan patung-patung hidup atau bisa disebutnya rongsokan hidup lebih tepatnya cuy. Rongsokan hidup. Rongsokan hidup, ayo kita lawan rongsokan hidup. Oke, kita dari sini aja. Biar dia orang nepis. Oke, langsung jadi rongsokan lagi kan? Langsung jadi rongsokan cuy, langsung jadi bukannya jadi rongsokan sih. Kembali ke tanah lebih tepatnya. Oke, kita langsung incer yang depan sini cuy. 1 2 hidup. Langsung jadi tanah juga. Sama aja. Salah nembak gua anjir. Salah nembak. Untung aja bisa menghindar gitu kan. Oke. Langsung hancur. Dasar OP, emang OP. Sama seperti PRL nih senjata ini. Oke, next kita bakal ketemu di tempat selanjutnya cuy. Oke cuy, kita coba lagi melawan markasnya Lalder cuy. Apakah sekali hit cuy seperti waktu itu? Oke, ayo kita coba langsung. Oke. Masih satu hit cuy. Oke, next kita bakal ketemu di tempat selanjutnya cuy. Oke, ini dia cuy. Ayo kita lawan cuy di sini cuy. Kita bakal dikepung dari dua arah. Kita bagi tahu aduan basoka ya sama orang ini. 1 2. Uish. Wih, gue yang menang. Oke. Lanjut. Kita coba langsung tembak dari sini ya, tuh orang dua itu ya. Boom. Yang satunya nggak mati anjir. Yang satunya nggak mati coy. Dua kali tembak udah mati. Coba nanti kita incar bagian depannya ya. Mana-mana dia. Aduh, kok malah kayak orang gila. Emang orang gila, ding. Aduh, kanan kiri. Aman aman, kita bagian depan coba. Pala-pala. Langsung mati cuy. Oke, next kita bakal lawan Bapak Perdugo. Oke cuy, seperti biasa di sini kita bakal melakukan dua kali eksperimen cuy. Kita tembak seperti biasa, jangan pakai S. Dan yang kedua kita pakai S. Oke, kita coba aja cuy. Kita langsung ketemu di sana cuy. Oke cuy, langsung kita tembak nih cuy. Langsung aja kita tembak, kita tidak perlu menggunakan S cuy. Kita bakal melakukan dua kali percobaan, oke? Okay? Oke, mana dia? Nih, dia. Satu, belum mati. Dua kali, belum mati. Tiga. Sabar, tiga, baru tiga. Mana cok? Tiga. Gila, kebut anjir nyarinya. Dua, empat. Berapa tadi? 3 ya? Eh 4 ya? 4. 5. 6. 6 kali tembak dia baru mati cuy. 6 kali tembak baru mati dia. Oke. Kita coba lagi cara yang kedua. Oke, ini dia cuy. Kita coba percobaan kedua cuy. Kita coba pakai S cuy. Apakah langsung sekali hit juga? Apakah sekali hit kayak basoka kemarin? Oke, sorry ya kalau ada suara dari luar sih. Coba cuy, apakah langsung sekali hit? Langsung mati berarti. Oke. Okay. Next kita bakal ketemu di lawan El Gigante cuy. Kita bakal melawan El Gigante. Oke okay, cuy, kita coba melawan El Gigante cuy. Kita coba lawan El Gigante di sini cuy. Apakah sekali tembak semua? Kita coba aja. Oke. Okay. Kita langsung disambut sama El Gigante 2 biji sekaligus. Kita coba naik ke atas ini cuy. Kita kecek dulu mereka cuy. Oke. Oke, ayo langsung aja kita tembak yang ini. Langsung mati kah? Langsung mati. Nih, satu lagi kita tembak. Apakah langsung mati? Langsung mati juga anjir. Oke, berarti dua kali tembak. Masih satu kali hit lagi. Keren gue dulu kalau di PS nih ya, gue jujur di PS sekali tembak nggak mati.
gua nggak bohong. Oke cuy, kita coba lawan Salazar cuy. Oke, kena mata. Nggak kena ya? Anjir, nggak kena. Harusnya kena dong. Anjir, nggak kena dong. Nah, kena tuh, baru kena. Iya, nggak kena-kena dong matanya itu. Harusnya gua kenain matanya, kena dong, mana matanya. Kena tuh. Nggak hit, nggak ngaruh, cok. Ya Allah. Eh, untung gua nggak dimakan. Untung gua nggak dimakan. Terima kasih tentakel. Terima kasih tentakel. Aduh. Gak sekali tembak lu. Parah di susah anjir nain matanya ini. Oh, kena tuh. Baru kena tuh. Tadi nggak kena lu. Nah, langsung nih kita lawan nih. Salah Zara nih. Mati. Mati beneran. Oke. Ini gak bisa di skip loh filmnya anjir. Oke, lanjut cuy, kita bakal melawan Bapak JJ. Oke cuy, di sini cuy, kita bakal mencoba melawan Bapak JJ. Ini di mode ada uang loh ini ya. Nih Bapak JJ keluar nih. Yoi. Seperti biasa dia menggila cuy. Langsung kita incer badan cuy. Wih, satu hit belum mati. Dua hit baru mati cuy. Oke. Oke cuy, kita coba lawan Bapak JJ. Mana Bapak JJ? Nah, itu dia. Mati. Nggak mati anjir, sama kayak di mode ada wong. Gila, nggak mati sekali tembak. Nggak ngotak cuy. Oke, okay, next kita bakal ketemu sama Regenerator. Oke okay, cuy, ini misi Agisman ada cuy. Kita coba cuy lawan Bapak JJ cuy. Pakai basoka cuy. Pertama-tama kita flashbang dulu ya. Dah kita flashbang, baru kita basoka cuy. Langsung mati. Langsung mati anjir. Oke okay, cuy, kita bakal mencoba menembak Regenerator cuy. Berapa hit kalau dia ditembak gitu kan. Oke cuy, kita coba cuy, kita tembak cuy. Kita coba tembak regeneratornya. Satu hit doang, tau kirain gue bakal dua hit gitu kan. Gak tau, satu hit doang. Oke lanjut cuy, kita lawan lagi regenerator itu tiga kali ya, kita lawan regenerator ya. Astagfirullahaladzim, kaget gua tangannya kayak gitu, langsung mati. Oke lanjut lagi regenerator yang terakhir. Oke, kita incar bagian sini, langsung hancur juga cuy, padahal gua nggak incar badannya loh. Oke next kita bakal ketemu Iron Maiden. Oke cuy, ini dia Iron Maiden. Kita coba cuy. Oke, ini dia Iron Maiden. Ih, seperti regenerator tapi sangat berbeda. Ini dia cuy. Langsung mati juga. Oke. Oke, nah cuy. Next, kita bakal lanjut lagi. Oke cuy, kita coba cuy. Ngelawan Bapak Yutri pakai basoka. Ya ini jatuh cuy, biasa awal masih jatuh, awal nggak apa-apa. Coba langsung aja kita tembak cuy pakai basoka cuy. Bapak U3, Bapak U3. Oke ini dia. Satu KO. Ayo bangun, bangun, bangun. Kalau nggak bangun imun dia. Dua kali doang. Ini senjata OP banget. Anjir. Sama kayak PRL anjir, satu hit, one hit, one kill. Oke, okay, next kita bakal lawan Krauser cuy. Oke okay, cuy, kita coba lawan pas dia mode jadi Plaga cuy.
Di sini kita lawan Krauser cuy, menggunakan Basoka. Tapi kita jangan ngincer pas dia nutup ya. Kalau dia nutup itu susah cuy, soalnya bakal ketahan anjir sama dia kalau pas dia gini cuy. Parah sih itu. Oke, ini dia. Prepare for your death, Leon. Oke. Gak bisa anjir. Kabar-kabar gue sidar dulu, gue mati nih kalau gak sidar. Gak boleh anjir. Oke, satu hit. Satu hit. Tebar kau nyari posisi. Gak kena. Dua kali doang sudah mati. Anjay. Oke, next kita bakal lawan musuh yang selanjutnya cuy. Oke cuy, kita bakal nyoba lawan siapa namanya, si Saddler cuy, menggunakan Basoka Infinity. Oke, kita coba lawan Saddler di sini pakai Basoka Infinity cuy. Oke, kita coba cuy. Untung aja hampir kena tebas sama dia. Aduh, gak bisa pencet bangke. Kalau udah kayak gitu gak bisa pencet. Oke. Bisa ditahan dong anjir. Bisa ditahan, kalian bisa lihat ya. Ditahan cuy sama ini tamengnya. Sama tamengnya ditahan. Kalian bisa muter tadi ya. Tamengnya ditahan cuy sama tamengnya, gila anjir. Nih. Oh enggak, sorry. Malah langsung kena badannya. Oke, kalian bisa putar ke menit sebelumnya ya. Awal ketahan cuy sama ininya anjir. Sama tamengnya ini, gila emang. Aduh, enggak PRL, enggak Basoka, ketahan gitu. Kenapa gitu anjay, anjay. Oke cuy, di sini cuy. Ayo kita lawan si Krauser cuy, pakai Basoka Infinity cuy. Kita tes seberapa kuat Basoka Infinity di sini. Apakah satu kali hit juga seperti di ada Wong? Nah, ini dia. Bisa ditahan anjir. Oke, sabar dulu. Satu hit juga cuy. Anjir. Oke, lanjut kita bakal lawan Saddler cuy. Temu Saddler ya. Oke. Oke, kita langsung lawan si Saddler cuy di sini cuy. Sekuat apa? Ini senjata. Oke, ayo. Wah, kira gue dia bakal naik. Oke, naiknya lewat tangga dia ternyata anjir. Oke, kita coba incer badan cuy. Pak, belum apa-apa dia udah di depan gua anjir. Aduh. Kabarlah gua turun di bawah dulu cuy. Cari posisi. Gak mempan anjir. Langsung mati dong anjir, kena mulutnya langsung mati. Oke, kita coba lawan Bapak Saddler cuy. Oke, langsung aja, nggak usah kelamaan, kita incer badan. Oke, langsung KU dia. Kita incer matanya sini. Aduh, langsung bangun, belum sempet gua anjir, parah. Oke, ulangi lagi, incer matanya. Kena nggak kau? Satu, langsung dikasih anjir, langsung dikasih Basoka merah.
Miss anjir, miss. Miss 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 miss. Oke. Okay. Aduh, sorry sorry sorry. Mantap. Ayo kita tembak lagi. Hur. 4 kali doang sudah mati. Oke. Okay. Kekuatan basokannya, anjay. Oke. Okay. Oke, okay, cuy. Mungkin segitu dulu videonya ya. Sorry kalau cuman sebentar ya. Sebentar ya. Sorry kalau cuman garingnya ini gua cuman pengin eksperimen senjata Infinity Launcher, cuy. Kekuatannya setara sepertinya sama senjata yang harga 30.000 itu, cuy. Oke. Okay. Next, kita bakal melanjutkan eksperimen menggunakan tangan Krauser, cuy. Tangan Krauser. Jadi tunggu aja videonya ya. Dan untuk eksperimen-eksperimen selanjutnya kalian bisa tulis di komentar mau apa namanya, mau eksperimen apa di ini Resident Evil, nanti bakal gua buatin dan sesi video gabut juga ya. Video gabut anjir, gua seneng sekarang sama konten gabut, cuy. Atau kalian ingin mencoba semua boss versus Basoka ini, cuy. Nih Basoka ini nih. Basoka apa sih namanya ini? Basoka merah. Atau ingin eksperimen menggunakan senjata ini, cuy. Rocket launcher spesial. Jadi halah, kalian tulis aja di komentar, cuy. Jadi kita kalau kalian pingin ini rocket launchernya bakal gua buat 99999, cuy. Kalian tulis aja di komentar kalau kalian mau, cuy. Oke. Oke, segitu dulu videonya. Sorry kalau videonya ngeframe. Terima kasih kalian sudah mengikuti 4 Infinity senjata ya. Pakai sorry kalau ada suara dari luar, cuy. Oke, next kita bakal melakukan eksperimen tangan Krauser, cuy, di semua mode, cuy. Oke, terima kasih kalian sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.